Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah sepatu boots. Oke, ini dia. Kita buka dulu. Sepatu boots Harley Davidson. Oke, ini dia sepatunya. Ini kita beli dalam kondisi second ya, langsung dari tangan pertama. Sepatu boots ini berbahan kulit. Nah, di sini kayak seperti kulit jeruk. Kemudian di sini ada logo Harley Davidson. Sepatu ini juga dilengkapi dengan zipper ya, atau resleting. Kita coba buka zippernya. Kemudian di sini ada ini capnya. Cuman karena beli second jadi udah ini ya, udah sedikit pudar capnya. Di sini tertulis Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Ya. Oke, kita coba buka ya. Nah, di sini juga ada ini kayak platnya terbuat dari besi nih. Tertulis Harley Davidson. Oke, kita lihat yang satunya. Untuk yang satunya juga sama, dilengkapi dengan zipper ya, yang sebelah samping. Zippernya juga sangat oke. Untuk alasnya seperti ini, solnya. Di sini juga ada logo Harley Davidson, kayak bahan apa nih? Kayak kanvas. Di sini juga ada logo gambar, ini gambar sayap di sini. Di sini juga ada logo tengkorak. Untuk outsole-nya tebal banget ini, tebal banget, tapi lentur. Kita tutup. Ini kayak ada ini buat gantung, bahannya dari kulit ini. Di sini juga ada busa, tebal banget. Sepatu boots ini merupakan sepatu boots original dari Harley Davidson. Saya membelinya dalam kondisi pre-loved atau kondisi second dari marketplace. Dan pastinya sesar ini pernah memilikinya. Bahannya dari kulit. Untuk material luarnya kulit sapi. Di sini juga ada logo Harley Davidson. Bahannya dari metal ini. Di sini juga sama, ada lagi. Sepatu ini juga dilengkapi dengan zipper. Zippernya di sebelah samping. Untuk lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang ya, 8 hole. Oh iya, saya juga menambahkan ini yang buat safety pad-nya itu supaya nggak lecet ya. Ini saya beli di online shop. Sekalian nih kita unboxing-nya. Pengirimnya dari Full Motorride. Yuk kita buka dulu logo shifternya ini.
mereknya Full Motorride. Ini berwarna hitamnya supaya cocok dengan si sepatunya. Nanti kita kasih tahu ya cara pasangnya bagaimana. Bentuknya seperti ini. Ini bahannya karetnya tebal banget ini. Juga kuat. Cara masangnya begini. Yang sebelumnya juga pernah di video yang sebelumnya itu saya pasang di sepatunya yang coklat. Yang ini ya juga coklatnya. Coba kalian nonton yang video ini ya. Kalau misalkan pengen tahu videonya yang lebih jelasnya. Ya. Oke. Kita masangnya begini. Yang ini karena ada plat, jadi kita masangnya dari dalam aja. Platnya. Maksudnya talinya. 2 hours later. Nah, kita masangnya begini. Menyesuaikan bentuk ujung sepatunya. Beres. Soalnya ini ada plat, jadi masangnya dari dalam biar nggak mengganggu ya. Dan sepatu siap digunakan untuk riding jarak jauh. Full Motorride. Oke. Dengan menggunakan safety pad ini dapat melindungi sepatu kita agar tidak lecet atau penyok pada saat kita meng-up shift dan mendown shift atau menaikkan juga menurunkan gigi sepeda motor ini. Sekian review dari kami, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.